dan selatan. Air ini mengaliri empat kecamatan dan juga ini dijadikan sekarang sebagai PLTMH yang tentu ini mengandung sejarah yang luar biasa. Pemerintah Kabupaten Garut akan menjadikan Curug Nyobong ini sebagai destinasi wisata unggulan. Ayo kita ke Kabupaten Garut, kita eksplor keajaiban dan kekayaan alam yang luar biasa. Lihatlah Curug Nyobong. Lebih terhormat lagi kalau kita.